Apa gua memang gak bisa ya nurunin berat badan gua? Gua memang udah keturunan gemuk. Semua ini karena genetik. Ayah gua gemuk, ibu gua gemuk, sehingga gua juga gemuk. Terima kasih, kawan. Jadi teman-teman pada kebingungan. Gua sudah olahraga, sudah melakukan kardio di pagi hari. Pada saat perut kosong, berusaha untuk membakar lemak atau burn fat, namun berat badan kawan-kawan tidak turun-turun. Kawan-kawan sudah mencoba olahraga kardio dengan menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Apa masalahnya ya guys? Apa gua memang nggak bisa ya nurunin berat badan gua? Gua memang udah keturunan gemuk. Semua ini karena genetik. Ayah gua gemuk, ibu gua gemuk, sehingga gua juga gemuk. Gak bisa seperti teman-teman yang lain. Mungkin itu yang ada di pikiran kita saat itu. Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di pikiran kita, hingga akhirnya bisa kita nyerah. Bisa kita nyerah guys. Memang putus asa dan kembali lagi di pola hidup yang seperti sebelumnya. Tidak berolahraga dan gak peduli tuh apapun yang masuk ke dalam tubuh. Yang penting lidah kita itu puas atau memuaskan mulut kita, bukan memasukkan konsumsi yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita guys. Gua udah coba macem-macem, mulai dari kardio pagi hari, kadang sore, daftar di gym, udah usahain macam-macam, bayar mahal supaya berat badan gue bisa turun. Tapi nggak bisa-bisa, mungkin memang nggak bisa ya. Selain kardio, dibutuhkan juga latihan beban agar otot-otot tubuh kita yang tumbuh dapat membantu pembakaran lemak ketika kita membutuhkan energi dari tubuh. Apa yang kita makan berpengaruh 80% pada pembentukan tubuh kita dan pada berat badan tubuh kita. Di sini saya akan coba menunjukkan salah satu contoh pola makan yang dapat membantu teman-teman pada saat ingin menurunkan berat badan. Pertama, buah-buahan. Setelah teman-teman berolahraga, baik itu kardio ataupun angkat beban, teman-teman dapat mengkonsumsi buah pisang, hingga buah pisang ini dapat membantu memperlancar metabolisme dari teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, jangan males makan buah ya guys. Untuk konsumsi di siang hari, teman-teman dapat mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein dan serat. Contohnya seperti tahu, tempe, telur, dada ayam. Kemudian serat itu kita dapatkan dari sayuran-sayuran. Nah, protein dan serat ini dapat membantu, untuk protein dapat membantu pembakaran lemak di tubuh kita, dan serat dapat membantu mempercepat metabolisme sehingga makanan yang kita konsumsi tidak menjadi lemak, ditransformasi menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mengurangi konsumsi karbohidrat, walaupun memang karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh kita, namun porsinya kita atur secukupnya. Oke guys, selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Boleh di-share nanti bagaimana hasilnya setelah mencoba. Oke, see you.